Sepanjang ingatannya, Visaret, angkatan Vanich, terpesona oleh ikan. Pada usia 7 tahun, dia mulai menekuni fotografi. Awalnya dengan kamera Kodak sekali pakai, dan kemudian dengan Nikon FM milik ayahnya. Namun, baru setelah menjadi seorang ayah dan mulai menghabiskan lebih banyak waktu di rumahnya di Bangkok, dia menggabungkan kedua rencana itu. "Saya tak bisa meminta ikan bertindak seperti manusia," katanya. Jadi, dia belajar membujuk mereka ke berbagai posisi dengan mengubah ukuran dan bentuk tangki. Tangki tinggi misalnya, mendorong cupang menyelam. "Ikan terlihat bak warna bergerak dalam bingkai lukisan," katanya. Yang terbaik dari semuanya, subjeknya menjadi bagian dari keluarganya. Boot Barn mengiklankan Brass Indian Elephant Exotic Boots yang terbuat dari kulit gajah. Karena penjualan global kulit gajah Asia berpotensi melanggar hukum, kami mencoba mengonfirmasi asal sepatu boot itu melalui analisis DNA. Strip yang dipotong dari sepatu boot diuji di sebuah laboratorium University of Washington. Sampel kulit telah diuji, tetapi DNA inti tak ditemukan. Tim lab kemudian menghabiskan beberapa hari mencari DNA mitokondria, dan upaya itu gagal juga. Halusinasi? Bukan. Jamur ini benar-benar bercahaya. Ditemukan di hutan iklim sedang Australia setelah hujan musim gugur, jamur hantu, Omphalotus nidiformis, memancarkan cahaya lembut sepanjang waktu. Dengan mata telanjang, kilapnya berwarna biru keputihan. Dalam foto, eksposur panjang yang diambil dalam kegelapan, warnanya hijau menakutkan. Apa manfaat bioluminescence bagi jamur hantu? Itu masih belum diketahui. Kecintaannya pada satwa sejak kanak-kanak menuntun Davina turut menyuarakan dan memperjuangkan keselamatan satwa, terutama satwa domestik yang masih sering mengalami kekerasan, penelantaran, bahkan dikonsumsi di Indonesia. Aksinya menyuarakan perlindungan satwa diawali Davina sejak 2009, kala bergabung dengan WWF dan mengunjungi berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian, Davina turut mendirikan Yayasan Natasatwa Nusantara. Programnya meliputi edukasi tentang kesejahteraan hewan dan juga aksi penyelamatan hewan. Kita dan satwa hidup bersama di bumi. Kita juga bagian dari Animal Kingdom. Karena kita bagian dari alam, maka manusia jangan merasa superior. Karena semua yang kita perbuat akan ada dampaknya terhadap kehidupan yang akan datang, paparnya. Populasi gajah terus terancam. Mempelajari lebih mendalam mamalia gergasi ini akan menyelamatkan mereka. Para ahli sedang mengisi celah dalam pemahaman kita terhadap gajah Asia yang kerap bertatap muka dengan manusia. Mereka bak pengunjung dari dunia lain. Mereka menyukai kelembapan, melontarkan spora, sebuah keajaiban berwarna pelangi, lebih serupa amoeba, alih-alih jamur, dan tetap dipenuhi kejutan. Kepulauan Artika Svalbard ialah tempat yang paling cepat menghangat di bumi. Guna mendokumentasikan bagaimana perubahan iklim berpengaruh terhadap daratan, perairan, serta hidupan liarnya, seorang fotografer bersemayam di sana selama 4 musim. Seekor lutung Jawa melompat dari satu pohon ke pohon yang lain di kawasan konservasi hutan Tanjung Papuma Jember. Papuma dijadikan wilayah konservasi lutung Jawa atau Budeng. Populasi kerabat kera ekor panjang ini sekitar 350-500 ekor, terdiri dari dua kelompok atau kawanan lutung.